pernah menuliskan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi lagu ini untuk mengajak kita untuk hidup seperti yang Tuhan ingini. Bukan Raja Salomo saja, dengan segala kemegahannya dia masih mengatakan bahwa hidupnya sia-sia tanpa mengikuti sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan marilah kita bawa hidup kita dalam mesbah Tuhan, sebuah lagu sesuai sesuatu yang engkau ingini. Just